gini nih, namanya kemakan cinta, namanya bucin. Kalau sama orang tuh jangan baik dulu, biar orang tuh bisa kita maju nih. Ya udah kepincut sama kita. Ya udah lu mundur. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Masa depan sudah ada di kepala Anwar. Semua lagi sedang mau dicoba untuk realisasikan. Iya. Masa depan tanpa seseorang kan nggak bakal bisa. Sedih. Gimana? Kalau untuk jodoh, untuk nikah. Kemarin tuh abis baru dikerjain sama orang gila gitu. Gue nggak pengen ngomong jadi nih. Enggak boleh. Kenapa? Ceplosan kan? Jodoh. Iya jodoh, ya kemarin tuh sempat yang kayak deket sama orang, terus ternyata maaf orang itu nggak tulus sama Anwar. Terus ya namanya kita sayang, lu bayangin pasti semuanya lu pernah ngerasain kan. Kalau kita sayang sama orang, kita pengen yang terbaik buat orang kita sayang kan. Ibarat kata kasarnya dia pengen apa, kita penuhin kebutuhannya. Dia pengen apa, terus tiba-tiba dia menghilang, dia memblok Instagram Anwar. Terusnya dia ngeblok WA, padahal aku lagi sayang-sayangnya itu. Hah? Itu baru-baru. Itu 2 bulan yang lalu. Setelah di Winda Ratnana. Apa? Setelah di Winda Ratnana. Udah ketemu belum? Sama dia? Dulunya? Udah ketemu. Kenal di mana? Kenalnya ya ada, kenal kita ketemuan, terus yang kayak Berapa lama? Aplikasi-aplikasi gitu. Enggak enak aja. Aplikasi. Enggak, dulu gara-garanya pernah ketemu di lokasi. Ketemu di lokasi. Oh, artis juga. Bukan entertain. Ketemu di lokasi. Enggak tahu, aku tuh dia maaf banget itu pansos apa gimana. Jadi kayak tujuannya ya nama maaf ya. Anaknya sama orangnya kan kasarnya itu kayaknya kalau orang baik sama Andro ya udah tulus baik. Terus ada baper sendiri nih cewek kok kayaknya baik gitu kan. Akhirnya Andro tembak ngomong sama dia kan yang kayak lu mau gak jadi pacar gua, ya udah jalan-jalan. Tiba-tiba tuh maaf banget. Bukan ngomong orang ini Me. Kita pergi kemana kayak ada hal janggal yang kayak aku mau ini. Awalnya iya matre. Awalnya kan kalau kita kan ngasih seneng ya sama pacar kita ya. Ini mah enggak yang kayak lama-lama tuh kayak ada gelagat yang gak baik, akhirnya Andro tegur lah gitu. Kalau kok begini lu beneran sayang sama gua enggak? Lu beneran tulus sama gua enggak? Dia ngilang. Hilang gitu aja. Ya udah berarti emang bukan jodoh. Udah beliin apa aja emang? Abis berapa deh? Enggak, abis berapanya kita enggak boleh ungkit-ungkit. Hah? Enggak ada. Barang aja ya. Jadi kayak aku enggak ngitung lebih ke materi. Anda tuh lebih yang kayak ngasih maaf. Sepatu, terusnya tas. Kan sayang gitu biar kita ngeliat cewek kita tuh kayak cakep dandannya gitu ya. Terus baju, terus pernah beliin kalung emas gitu. Branded semuanya barang-barang yang. Ya iyalah, Anwar kemasnya barang-barang palsu, gue beli barang-barang pasar ular. Kisaran berapa? Gak ada, kalau kisaran duitnya gak ada. Masih berapa gram? Berapa digit? Gak ada berapa juta. Tiga digit. Ya adalah berapa gitulah. Belasan. Gak. Terus teman-teman bilang apa pas Anwar gitu? Ya, kita teman-teman bilang ini dasar si Anwar tuh bego kata gitu. Gini nih namanya kemakan cinta, namanya bucin. Kalau sama orang tuh jangan baik dulu, biar orang tuh bisa kita maju nih. Dia udah kepincut sama kita. Ya udah lu mundur, kita ngejar-ngejar kita. Jangan ada orang lu cintain, lu kejar. Itu orang gede kepala jadinya gitu. Kan namanya kalau Andro kan sayang, Andro takut kehilangan. Terus Andro mikirin nih, maaf nih. Andro tuh udah pengen banget nikah namanya, pengen buru-buru nikah. Enggak buru-buru sih, maksudnya kayak gini. Materi udah ada. Rumah udah ada. Terus kendaraan udah ada. Apa lagi yang Andro cari kasarnya kan? Kan Andro pengen punya pasangan, Andro pengen beneran nikah. Kalau lihat orang nikah tuh kayak ya Allah, nikah enak banget gitu ya. Pengen nikah ada istri yang baik, yang solehah gitu. Pikirannya udah ke situ kayak udah nikah. Kirain bakalan ke arah sana, tapi ternyata Allah ngebukain jalan yang oh ya udah apa-apa lah, anggap aja sudah kok sama orang gak mampu. Ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.